Udah kalau udah tek jangan. Ya. Hai semuanya, ada Bima Mister di sini dan hari ini aku lagi ada di Cintayang Fashion Week. Gimana kalau bisa lihat ya, di banyak banget anak-anak muda yang kayaknya tuh oke banget gitu gayanya mengekspresikan kepribadian mereka lewat outfit. Ya, dan pasti ya hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Dalu yang mahir dari Cintayang Fashion Week. Pastinya mereka sudah ngobrol lagi ya. Ada 3 orang nih teman-teman aku nih, yang aku loh nih loh. Ada Wahyu. Halo dong. Wede. Ada kurma. Gak pastinya ada bonge. Kalian ini kecek-kecek banget loh hari ini loh. Gak nyapa dong, gue mau nanya dulu sama Wahyu. Lo hari ini pakai apa aja nih? Oke, kalau misalnya kurma, kurma, lo bisa nggak kasih tahu sama kita gitu ya gaya lo tuh hari ini apa aja nih, kurma? Bonge nih, gimana nge? Kasih tahu dong sama teman-teman gaya lo hari ini tuh kayak gimana nge? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Mas Ijat Channel, channel rakyat biasa, bukan artis, bukan selebriti. Siapapun kita harus selalu optimis, jangan pesimis supaya kita tetap eksis. Teman-teman jangan menjadi manusia oportunis, jadilah manusia yang realistis. Sekarang saya berada di kawasan Duku Atas, tepatnya di depan panggung Cintayang Fashion Week yang selama ini sudah banyak yang menghimbau supaya ini dibubarkan, tetapi namanya juga masyarakat ya, antusiasmenya semakin tinggi, semakin dilarang semakin mereka berdatangan. Ini bukan weekend ya, tapi tetap aja banyak tuh teman-teman. Yuk kita lihat ya, kita lihat sana tuh banyak sekali yang masih berdatangan di sini. Apalagi pulang kantor banyak sekali. Itulah teman-teman, padahal sudah dijaga sama petugas supaya pengguna jalan raya ini tidak terganggu, maka banyak petugas yang berjaga-jaga. Tetapi antusiasme masyarakat masih banyak yang berdatangan di sini teman-teman. Ini kondisi sore hari teman-teman, di mana banyak orang-orang yang pulang kantor. Ini adalah stasiun MRT Duku Atas teman-teman. Jadi karena di sini memang tempat transit dari berbagai rute. Di Jalan Tanjung Karang, di kawasan Stasiun Duku Atas, tempat yang biasa disebut Cintayang Fashion Week. Maskernya unjukin. Pakai.
Ya teman-teman, nampaknya antusias masyarakat tidak bisa dibendung. Meskipun sudah dijagain dan banyak yang menghimbau supaya Citayam Fashion Week ini dibubarkan, tetapi malah ramai sekali. Tetap zebra cross di sini yang berlatar belakang tulisan Janji Jiwa menjadi favorit untuk orang-orang berfoto-foto dan melakukan lenggak-lenggok. Yang namanya Mami laris sekali, banyak yang minta collab. Lumayan buat tamat-tamat di banyak yang foto-foto dan bikin TikTok juga. Anak perumpung, ketemu lagi. Lu gak bertiga? Lagi berdua. Ya, pacaran. Pacaran? Lu ngapain kesini? Sama cowok saya. Oh, iya, iya, iya. Ini perumpung. Ya, langganan nih. Kita ini mau apa? Ya, teman-teman. Sekarang saya udah jumpa lagi dengan yang namanya Rahel sama Sebayu ya? Iya. Ini tempo hari kita udah pernah ketemu. Sekarang ketemu lagi. Nah, waktu itu ketemu nggak pakai gandengan. Sekarang kayak truk gandeng nih. Udah bergandengan aja nih. Eh, Rahel, siapa nih? Ayu. Ayu dulu ya, Rahel. Ayu, ini waktu itu nggak bawa gandengan. Sekarang bawa gandengan. Cowok lu ya? Nih. Oh, cowok kesayangan nggak? Iya. Nggak ada lagi nih. Setia bener, setia. Yang bener. Setia bener. Eh, cewek lu untuk banget loh, setia banget. Ini siapa ini? Bom bom, alin dulu. Masih ya. Ini pernah ketemu sama gua. Sekarang bawa lu sebelumnya pernah kesini? Oh pernah. Sudah lama ya. Sebelum rame apa? Belum rame apa udah rame? Iya. Sebelum rame? Udah main kesini? Ya pak. Ini udah itu kira-kira. Itu malu-malu sih lahannya. Bom-bom. Jantan dong. Ini biar ya. Ceweknya aja asik. Nah. Bisa dulu bikin diri gua aja. Ada. dia anak lupu juga. Bojong. Oh, Bojong. Berarti lu kenal itu dong? Api itu siapa? Bonge? Kenal ya, orang-orang dari arah sana ya. Lu janjian di sini tadi? Iya.
pengalaman. Kok habis syuting sini? Ini artis saya. Ya sayang. Sayang. Gue ke bawah si Rahel. Ke Rahel. Ke bawah si Ayu aja. Ini habis syuting, lokasi di mana? MNC. Studio dong? Nonton? Bukan. Lihat aja, kan ada YouTube juga. Betul. Iya deh. Lu senang habis syuting. Tapi pulangnya jam berapa nih? Callingan jam berapa? Enggak callingan shopping. Ya, udah kelar sore ya. Lu udah jalan di Kesbox itu belum? Udah. Udah. Enggak lepas ya. Sekarang ya udah dia lagi asik pacaran. Ini sebelah gua juga asik pacaran juga sih sebenarnya sih. Ya enggak apa-apa, gua mau nanya. Biar enak gua yang bisa nanti deh. Gua ke sini. Rahel. Siapa cowoknya nih? Rafi. Rafli apa Rafi? Rafli yang kecil tuh. Biar kedengeran di Rafli, Pak. Rafli. Kirain Rafi Ahmad. Gua mau nanya Rahel sama Rafli ya. Tutupin. Tahu lu. Misalnya lu terkenal kayak si itu. Jadi viral kayak siapa? DJ Songeng. Nah, lu sikapnya gimana kalau ada orang yang minta foto? Foto. Lu marah-marah enggak? Kemarin aja yang minta foto tapi ya pindah. Hah? Ya udah enggak jadi foto. Sama kamu. Woi, keren. Mak, makanya lu juga seminggu berapa kali ke sini? Ada kali. Ini kebetulan lagi shooting ya, MNC Pojok. Ya, ya. Jadi ini teman-teman, ini anak-anak habis shooting di studio MNC Pojok di RCTI. Lu berapa kali naik sih? Kami tertutup. Jemput di sini? Enggak, di rumah. Ujung gede? Lu ujung gede? Iya. Itu ada anaknya lagi. Iya, rambut merahin. Biasanya juga ada masalah ya. Jadi, lu kalau misalnya dikasih rezeki, lu viral, banyak orang viral kayak JJ, kayak Bonge, kayak Rumah. Terus lu kalau ada yang rame-rame itu ya, foto, lu gimana? Udah foto tetapi satu orang, sendiri tapi 5 orang gitu, jangan. Tapi marah-marah gak? Lu marah-marah gak? Enggak. Nah, lu kalau kayak Bonge, terus... jangan sama-sama dia sama Bonge, sama dia udah pindah. Iyalah. Ini kemana tadi berang? Dia marah. Nanti dia marah. Gara-gara lihat itu nih bolnya apa namanya di WA dong. Ini kan Pi. Iya lu ya kata lu ya. Enggak pun enggak usah enggak apa-apa. Enggak. Pakai lo metalnya mah. Ya enggak apa-apa itu kan. Dia udah dihapus. Oh gitu. Ya berarti kemana? Ikan Pi. Insyaallah. Ya udah, semoga lu sukses ya. Amin. Pulang jangan malam-malam, lu nginep di sini jangan-jangan. Oh, pulang. Nginep gak ada kasurnya, gak ada bantalnya. Ada bang hotel. Mahal dong, lu syuting dapet berapa. Oke, terima kasih ya. Sip. Siapa ini? Bom-bom. Terima kasih, Rahel ya. Ya, ini teman-teman dari Perumbung dan dari Pojong. Ya. Terima kasih. Udah bang. Terima kasih. Dadah. Makasih.